Okay guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Haji Anies Rasid Baswedan, SE, MPP, PhD, yang biasa dipanggil Anies, lahir tanggal 7 Mei 1969, jadi wetonnya Rabu Kliwon, Neptunya 15. Dalam Pancasila ini tiba pati, artinya sering mengalami kegagalan. Watak Neptu 15 itu lakune geni, pendendam, pemarah, dan memiliki emosi yang tinggi. Sifat negatifnya, suka memikirkan segala hal, mudah dibohongi. Sifat positifnya, menarik perhatian, mempesona, lembut, pandai berbicara, pendengar yang baik. Sifat berdasarkan harinya yaitu Rabu, pendiam, pemomong, dan penyabar. Sifat berdasarkan pasaran, Kliwon, pandai bicara dan pandai bergaul, periang, ambisius, kurang bisa membalas budi, setia pada janji, ceroboh dalam memilih makanan, banyak selamatnya dan banyak doanya. Kami mohon maaf, kami tidak mengarang, semua itu hanya membaca dari primbon, ya primbon Jawa yang kami terjemahkan ke bahasa Indonesia. Yang baik-baik jadikan motivasi, yang kurang baik jadikan introspeksi dan mawas diri. Ini a'lamu minallah malata. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal, Imam Nabawi, Aqsa, imam-imam seluruh. Kalau tidak memenangkan Anies Baswedan untuk Presiden 2024, Dajjal. Karena Imam Hadi, siapa Imam Hadi? Profesor Dr. Anies Rasid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Pak, biarpun hidup susah, jangan cari rezeki dengan menipu orang. Bisa kena sumpah, hidup kalian bertambah melarat. Imam Mahdi, Imam Mahdi nyapres. Imam Mahdi nyapres, Imam Mahdi nyapres. Ada Imam Mahdi di Indonesia ini. Namanya Profesor Dr. Anies Baswedan asik. Imam Mahdi mau ikutan pemilu. Pendukung Anies ternyata banyak yang halu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anies Rasid Baswedan, bagaimana tanggapan Anda tentang gelar yang diberikan oleh salah satu tokoh agama sepuh, yang mana beliau mengatakan atau menyematkan gelar kepada Anda sebagai Imam Mahdi? Bagaimana menurut Anda, Pak Anies? Apakah Bapak menerima gelar itu dengan senang hati? Atau justru Bapak merasa gelisah dengan gelar itu? Saran saya, Pak, jangan bangga atau jangan merasa senang dengan gelar yang diberikan oleh salah satu tokoh agama yang sudah sepuh itu, Pak. Karena tidak cocok menurut saya. Demikian, Pak. Untuk calon presiden, wakil presiden ke-14, amin. Yang hurufnya namanya Batur Surut, amin. Yang ada di surat dulu. Amin. Amin, 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 amin. Calon wakil presiden tahun 2024. Mudah-mudahan beliau mau menerima. Kalau mau menerima jadi orang, wajib menerima. Belum pernah ketemu, belum pernah tahu, belum pernah lihat fotonya. Jenderal Muhammad Andika Perkasa. Jenderal Haji Muhammad Andika Perkasa, calon Wapres 2024. Imam Anies Baswedan dikawal oleh Jenderal Andika Perkasa, Wakil Presiden. Enggak, Rejang. Assalamualaikum.
kalau gempa bumi itu di luar kendali manusia. Tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Kenyataannya. Pak Anies, apakah sudah berhasil mengidentifikasi sebenarnya masalahnya atau penyebab utamanya itu di mana, Pak? Begini, curah hujan tidak dalam kendali kita. Ya, kalau bisa jangan hujan, ya ora iso. Tapi kalau air hujan itu dalam kendali manusia. Curah hujan tidak dalam kendali kita. Itu dalam kendali manusia. Tidak dalam kendali kita. Tidak dalam kendali kita. Tidak dalam kendali kita. Namanya aja Kali Item. Dari namanya aja sudah menggambarkan betapa sungai itu. Dan sebetulnya kalau kita lihat sudah tidak pantas disebut kali. Itu lebih seperti kubangan air panjang. Dan banyak yang kita lakukan sejak beberapa bulan lalu. Salah satu hal paling banyak kita kerjakan selama ini adalah memastikan ada penurunan bau di tempat itu. Selamat buat Bapak Anies Rashid Baswedan yang ternyata Anda katanya adalah titisan Imam Mahdi. Atas dasar apa Anda mengatakan itu? Mulai jualan agama lagi. Kemarin-kemarin katanya tamu undangan Raja Salman. Sekarang titisan Imam Mahdi. Bisa gak sih kalian itu berkampanye dengan cara yang positif, yang realistis, yang menggunakan logika, nalar, dan akal sehat? Ada bakal calon presiden kebingungan cari calon wakil presiden. Baru kali ini ada yang jelas-jelas diajak langsung menolak. Bahkan ada yang sekedar masih diisukan untuk dijadikan wakil saja sudah langsung menolak secara halus. Ketika tokoh ini melihat reputasi bakal calon presiden yang akan didampingi reputasinya buruk, kurang baik, atau minimal bermasalah. Kita fokus pada perubahan-perubahan yang ingin dirasakan pada rumah tangga. Jadi perubahan itu bukan soal politik di Jakarta, tapi perubahan itu adalah perubahan yang terkait dengan kegiatan di rumah tangga.